Yeah, bersama kita dalam rancangan Tung Domba. So this will be the first of many, insyaAllah, video daripada Arto Movement. So we are going to talk about art, especially visual art. So for this first video, kita akan sembang sikit tentang isu censorship dalam art di Malaysia. Who introduce mana? Sebelah kanan aku, Zaf, seorang jurnalis, penulis blog bawah tanah rasmi. My left is curator pameran Possibilia. Ini semua nanti kita akan show video. Dia juga artis Malaysia, iaitu Nazrul Hamzah. Aku Tok Kurang. Nama pun slot ni adalah sembang santai. So kita akan sembang as we go along apa semua. Seni rupa Malaysia dikejutkan baru ni dengan penurunan 4 buah karya daripada pameran At the End of the Day, Even Art Is Not Important oleh Ahmad Fuad Osman. Pasal isu censorship tu, adakah ianya satu benda yang baik ataupun benda yang tidak baik, bersempena pula dengan penubuhan kerajaan baru semalam di Malaysia? Just nak share, aku just nak tanya lah, seorang ni penulis blog music, macam mana tentang censorship dekat Malaysia tu berkait dengan music? Seorang artis, performer, kena tahulah sensitivity pada sebuah masyarakat tu. Baru ni pun muzik pun terkena terpias juga dengan sebuah band pop punk. Bagi aku, contoh dia menyebarkan kebencian bagi aku tu. Kaum tu pun kaum minoriti. Isu macam tu kau perlu lebih bijak. Mungkin sebab tu Melayu dia terkenal dengan kiasan. Kau perlu bijaklah dengan kiasan-kiasan yang ada dan kecantikan dalam bahasa Melayu tu sendiri. Nampak straight forward. Ya, itu pilihan kau, tapi kalau orang kecam ataupun orang bagi pendapat pasal lagu tersebut, kau boleh terima lah. Sebab kau pun pilih jalan tu, so kau boleh terima lah apa yang berlaku selepas tu. Bagi aku, setiap karya, apa-apa art form pun, kau kena tanggungjawab lah dengan karya kau. Kebebasan tu lebih besar, tapi kita semua terperangkap dengan kebebasan tu. Sebab, apa tadi tajuk yang At the End of the Day, Even Art Is Important. Betul lah, aku rasa macam irony lah, dia punya tajuk. Versi apa benda sekalipun, dah tak bernilai. Aku suka lah statement apa, kebebasan terlalu berjalan. Sebab bagi aku memang, bila kau dah terlalu bebas, so mana kau buat? Jadi sampai kau tak tahu kau nak buat apa dah. Bila kau ada censorship, dan censorship tu akan menjadi macam satu target untuk kau buat. So kan ada artis yang akan cuba cari jalan. So target dia nak buat pasal itu, and then juga dia akan cari jalan untuk buat cara lain. So bila bebas sangat, mungkin ya, macam tu lah. Macam Zahid tak? Kebebasan tu perlu ada. Cuma macam mana kita tanggap kebebasan tu lah. Certain philosophy yang aku baca lah, deconstruction, Derrida kan, it's about deconstruction. There's no objective that kind of deconstruction. Maksudnya macam analogi dia, contoh macam kau sedang bina Lego, budak kecil dengan bina Lego tinggi-tinggi, yang datang seorang budak nakal ni, dia datang kat kau, dia pecah kan. There's no solution, deconstruct apa yang kau buat. But then in a way, semua benda akan jadi bebas. Dia dah terlampau bebas and tak ada structure, what's the point kan? We need that deconstruction. But then, macam mana kita nak restructure benda tu balik kan? So, although censorship is not always correct, kita boleh tengok balik reasoning dia punya censorship. Kenapa censorship ni perlu ada so that kita boleh timbal balik, reflect balik the whole thing lah basically kan. Kita dapat discuss. Kalau tak, tak ada benda lah. Even kalau kita buat talk pasal the artwork pun, still biasa lah. But, I mean, bagi aku, it's a good thing that ada censorship. Bukan nak kata censorship ni betul ke apa ke kan. But then, censorship dia jadi macam somehow timbal balik lah tu kita ni. Kita reflect balik what is right, what is wrong. Itulah macam aku ada baca censorship ni somehow dia membunuh kreativiti artis. Censorship sebenarnya membantu kreativiti artis. Macam ada both side lah, ada baik dan ada buruk je. Bagi aku itulah yang the nature of subtleness dalam penghasilan karya. Kau nak bawa cerita tentang yang benda yang disensor tu, tapi kau nak mengelak censorship tu supaya semua orang yang dengar, semua orang yang lihat, semua orang yang baca, dia boleh sampai juga ke idea benda yang kena sensor. Tapi mungkin bergantung kepada selaju mana ataupun selambat mana orang yang lihat, membaca dan mendengar lah. Tak ada isu panggan. Panggan kan? Sebuah panggan. Rooted from punk punya scene kan, the explicity tentang expression tu somehow macam kurang berlaku. Adakah punk rock tu sebenarnya dia explicit tentang dia punya expression kan? Bagi aku yang bagusnya, aku tak tahu dia orang nak buat statement penjelasan ataupun tak. Cara mendiamkan diri, aku nampak dia orang bertanggungjawab lah apa yang kau kan. Itu yang aku rasa positive side. Yang negatif dia, tu lah dia guna perkataan yang aku rasa macam. So first lirik tu kalau kau dengar, memang pada ayat. Tapi lepas tu kau sebut perkataan yang agak kasar macam. Kau dah first okay tunjuk, kau rasa macam kau dah terasa macam ada orang nak baiki aku kan. Tiba mampus lah kau macam, tadi kau cuma aku sih. Bila kau dah gunakan isu religious, kau dia agak kau approach something tu dengan perasaan yang kasar kan. So, ada beza lah sensitivity ni. Satu, kau tahu tu sensitif, kau pergi juga. Kedua, kau tak tahu isu ni sensitif. So, macam ni kalau dia
apa yang dia buat tu is freedom of expression. Adakah freedom of expression ni terletak pada kau bebas untuk buat apa-apa je ataupun macam mana? Macam Zaf cakap tadi lah, bila dah freedom ni jadi macam berjaya sebab kau tak tahu apa yang kau boleh buat. Mana hak dia kan? Okay, contoh lah kalau macam lirik lagu dia kan, pada dia, dia boleh cakap yang itu adalah kebebasan aku untuk bersuara. Okay, mungkin lah kalau kata golongan punk, by right, dia support, menyokong perkumpulan ataupun benda-benda yang marginalized. Tapi pada dia mungkin tidak. Dia kata, oh ni kebebasan aku untuk bersuara, aku boleh bersuara apa yang aku nak. Dan juga orang yang kritik itu pun boleh cakap, ni pun kebebasan aku untuk bersuara juga. Aku sendiri pun tak tahu mana yang betul, mana yang tidak, macam mana yang sesuai. Pada aku tu problem bila kau terlalu bebas sampai kau tak tahu had dia. Dunia ni bukannya hitam dan putih sebab kita ada grey area. Bila terlalu bebas tu semua dah jadi grey. Bagi aku lah, the freedom of expression is not equal to the freedom of to disrespect. Bukan something yang, oh aku bebas tu kata apa-apa, tapi at the same time kau tak fikir orang lain lah. Aku bila kau cakap yang ayat tadi tu, aku macam teringat Ula Jones. Ya, Ula Jones. Dia salah satu solo dia, the freedom of speech is not the freedom to be an idiot. Something lah macam tu. Mungkin sebenarnya kebebasan tu adalah satu ilusi. Sebenarnya kita tak bebas pun. Kita setiap saat ada peraturan yang kita perlu ikut. Tak ada menawa lah. Kau bebas tu kan, tapi titik mahu makan. Kau bebas tu dosa juga. Kalau kau tak pada aku, kebebasan itu adalah satu ilusi. Kau perlu pandai dan kau perlu tahu apa yang kau perlu buat. Censorship ni, walaupun censorship ni tak set kan, tak perfect lah akhirnya kan. But then dia perlu ada untuk somehow have this kind of discourse and untuk timbal balik what's right and what's wrong. Kalau kita nak kata censorship ni tak perlu pun, susah juga. In a way, dia membantu artis untuk reflect balik ideas yang baik lah akhirnya kan. Generate lagi more creative ways to tackle an issue lah. Seni visual eh. Dia macam dalam visual art, dia lebih pada macam dadaism lah. Apa yang pergi mampus lah, kena buat apa kan. So, but then, dia tak tuju kepada siapa. Bila aku rasa ya, bila Dusha letak urinal tu dalam galeri tu, mesti dia cakap macam pergi mampus art scene. Pergi mampus art scene, pergi mampus galeri, pergi mampus the so-called art community. Bagi aku, yang tu lagi uncomfortable daripada political punya. Bagi aku lah. So, benda tu terlalu jangan nak sampai. Kau tak tahu, jangan tengok macam, shit, aku terkena ke ni? Itu awalnya tu susah nak perceive by audience lah untuk untuk diapresiasi lah sekiranya. So, terima kasih dulu kepada Zaf, Budik, Nas for joining us for thank this you first. Lepas ni bukan ada lagi, lepas ni akan ada lagi, insyaAllah. Kalau rasa video ni okey, bagus, bermanfaat dan perlu lagi, korang boleh subscribe Hantu Movement. Korang boleh share tentang Sema Santai, like, banyak kawan, banyak kawan, banyak kawan.